SD Negeri 011 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, kini memiliki kelas khusus bahasa Inggris di bawah binaan Dewan Pendidikan Kota Batam. Selain meresmikan kelas bahasa Inggris di SD Swasta Cendana, Batam Center, Dewan Pendidikan Kota Batam hari ini, Senin 13 Agustus 2018, melakukan launching kelas khusus bahasa Inggris untuk sekolah dasar negeri. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, mengatakan, untuk sekolah dasar negeri, SD Negeri 011 Kupang sengaja dipilih sebagai binaan Dewan Pendidikan. Di sekolah ini, kegiatan belajar bahasa Inggris sebelumnya sudah menjadi bagian dari program ekstrakurikuler. Kami melihat SD 11 Kupang ini, SD yang selalu mendapat kunjungan muhibah dari luar negeri, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, bahkan Singapura itu setiap hari Sabtu mereka datang ke sini, hampir 10 orang untuk melakukan pembinaan bahasa Inggris. Menurut Kepala SD Negeri 011, Miss Yanto, kegiatan kelas bahasa Inggris ini diikuti oleh 40 siswa yang berminat. Dalam seminggu, kelas ini diselenggarakan sekali dan diikuti oleh seluruh siswa secara bergiliran. Untuk tenaga pengajar, SD Negeri 011 telah memiliki satu guru bahasa Inggris, namun pada saat berlangsungnya kelas ini, selalu ada guru tambahan yang berasal dari negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Satu kelas itu ada 40 orang anak yang mengikuti kegiatan ekskul bahasa Inggris. Di samping itu dibantu oleh dari teman-teman kita guru dari Singapura, hadir ke sekolah kita setiap hari Sabtu kalau tidak ada halangan. Selain memiliki program khusus bahasa Inggris, selama ini SD Negeri 011 telah memiliki berbagai program seni budaya, olahraga, dan keterampilan lainnya. Sejumlah siswanya pun telah berulang kali meraih prestasi di tingkat kota hingga nasional. Mulai dari prestasi di bidang pendidikan, olahraga, hingga seni budaya. Sehingga tak heran kalau sekolah ini selalu mendapat kunjungan dari para pendidik maupun wisatawan dari negara luar. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.